Jangan lupa subrek, like dan comment. Au. Gotong royong membersihkan sungai yang tercinta. Sungai harus dijaga dari pencemaran. Ah. Lagi lah nanti air surut. Ngai. Kumpul. Jangan lupa subrek, like dan comment. Ula. Au. Satu suara aja ya aku dalam tu. Hei. Nah, ya. Ya, jiwa kapten. Ah, itu lagi itu betul, betul, betul. Tak ni. Baik betul pasti amat. Pasti dia kumpul tengah. Di dom. Pasti kita bawa tepi. Sampah memenuhi sungai. Sungai harus dibersihkan dari kotoran dan sampah supaya sungai kita tidak tercemar. Ini kewajiban kita bersama menjaga kebersihan sungai. Peliharalah alam sekitar kita. Adalah sapit sedang memegang tabir. Sutri cap. Doang sutri cap dom. Saya mai buah. Kayu nak ambil. Tutnya lagi pedahnya. Kerja-kerja pembersihan sungai sebagai aktiviti imat masyarakat.
mengajar para pelajar supaya like, comment and share. Subscribe juga. Comment. Menjaga kebersihan sungai dan memelihara alam sekitar supaya alam kita terjaga. Sungai-sungai tidak tercemar. Mantu apa yang aku mantu? Hidupkan alam, jangan buat mandi-mandi saja. Bodoh. Jangan buang sampah sembarang. Betul, setuju saya tuh. Ya. Beri kabar. Sayangilah hidup ini, bumi ini. Saya makan tuh. Makan jauh ke sayangnya. Makan ikan-ikan kita. Nah, jangan makan dia, sayang dia. Baru nanti hidup, baru nanti lahir. Sudah mati. Sudah macam dinosaur, baru saya hidup, sudah mati. Baru saja mau merasakan bumi. Pale. Dalam tengkar pasal plastik sampah. Gemun, kita surung baik gemun. Kita nya nasur, kita surung. Mahal punya luci yang bedau, punya luci yang gini. Sampah yang digumpul. Bapak bunyi luci yang 9.20. Buku apa ini ada tulis SK Singan. Buang saja tuh. Udah lama. Itu yang lama tuh, CD. Sino boleh lecumiye cigau. Belai. Hei, ngapa mau masuk dalam sungai tuh? Ana masuk sungai. Alasan di kalau naik ya. Si tabir. Mau naik. Bayar. Ya ini pakai topi plastik sampah guna jadi topi itu apa hal? Saling memantau. Mak di dalamnya kawan apa yang naik? Sampah ini akan dibakar, dibawa ke tempat pembakaran sampah dan dibakar dan diamankan. Bagus sih, Bang. Lori ini akan bergerak ke tempat pembakaran sampah dan sampahnya akan dibakar sehingga mati. Bakas gak mati. Panjang sungai sudah bersih sedikit sekarang. Cuma aja tinggal sisa-sisa lagi ada. Membersihkan kawasan sekeliling kawasan sekolah. Betul-betul, Jin. Ini sudah ada. Banyak projek sudah itu. Pesik sampah, ambil cuma yang. Pesik sampah. Nama pengawas sudah punya. Tadung, gemun. Bersih sedikit selepas kerja-kerja gotong royong menjaga alam sekitar.
hibat masyarakat, para pelajar mengutip sampah di sekitar kawasan sekolah dan kawasan berdekatan. Sebagai projek hibat masyarakat, iaitu membantu masyarakat menjaga kebersihan kawasan sekitar. Sebenarnya mereka besok saya nak suruh buat, tapi mereka nak buat petang ini supaya besok mereka dapat terus melakukan pendidikan jasmani bermain di padang. Dapat tukar sampah tertinggal saja. Nih, suruh masuk main. Sampah telah dikumpul. Plastik botol. Kawasan sungai.